saya start dari Tarailu. Tepatnya berada di Wisma Jaya. Sedang berangkat menuju ke Pasangkayu. Perjalanan dari Tarailu menuju ke ke Pasangkayu. Ini terlihat di sisi jalan diapit kiri kanan kebun kelapa sawit. Nah ini sekarang ini kayaknya jalanan agak jelek ini. Ini kami ini bersama teman-teman datang ke Pasangkayu sambil apa? Jarak antara Tarailu dengan Pasangkayu berkisar 300 km. Kenapa tadi jadi berbuat? Ini sudah masuk saja. Tidak pernah enggak dibaca saya di daerah mana ini? Daerah Salapangkang. Salupangkang. Nah, ini pura-pura yang cantik-cantik semua. Luar biasa. Iya. Kita lihat di sini bagaimana itu apa budaya-budaya Bali. Nah, di sini mayoritas berpenduduk orang-orang janda-janda teman. Ya. Di masa presiden Pramowo pernah membengkak utang. Masa presiden Pak Susilo Bosku turun 2.800 US dollar Amerika. Sekarang sudah hampir 10.000. Siapa yang bayar nanti? Memang dibangun negara, tapi jangan terlalu dipaksa. Kita juga sedemikian. Jokowi-nya bagus, Pak. Bagus. Tapi kendaraan kita ini kiblat ke Tiongkok. Antara Tiongkok pendiri PBB, Amerika pendiri PBB. Itu kasih kacau. Di sini ada perencanaan untuk pembangunan bundes, tapi mandek. Sudah berjalan dulu ini, Pak. Oh, sudah berjalan. Artinya tapi, mandek, Pak, iya, ya? Iya. Ya. Nah, ini termasuk jalan desa ini. Iya, iya. Dianggap terbengkalai. Padahal ini sudah pernah diaspal, anggarannya berapa? Ya, PMPM ya. Kampung apa namanya ini, Pak? Desa Butuh. Desa Butuh, Kecamatan? Kecamatan Baras. Kecamatan Baras. 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 Kecamatan Baras. Kabupaten Pasangkayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu Om. Slebes Magazine sekarang berada di BNPT Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kita temui Pak Kadis terkait masalah bencana alam yang biasanya terjadi di Pasangkayu ini. Pak, mungkin bisa sedikit menerangkan bagaimana biasa dampak-dampak atau mungkin terjadi gempa Pasangkayu ini, Pak. Berarti ada penyampaian, Pak, ya, misalnya ada istilahnya gejala-gejala, misalnya ada itu contoh kecilnya itu ada ombak besar atau apa. Nah, ada penyampaian ke pihak petani nelayan, Pak. Tidak ada, kami ada BMKG selalu melaporkan. Oh, BMKG, Pak, ya. Iya. Ya.
Oh iya. Jadi itu kita sampaikan ke masyarakat kalau terjadi cuaca ekstrim untuk mengurangi kegiatan. Iya. Dan bersiko terhadap cuaca ekstrim itu. Oh iya.